teman-teman, ketemu kembali dengan saya, kami berdua di Astuti Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ini hari libur teman-teman, jadi kita pergi nyekar ke makam bapak dan mama. Cuacanya hari ini bagus banget, cerah sekali. Setiap kami datang ke sini pasti cuacanya cerah sekali. Kita udah bersih-bersihin makam. Ini nih bulan 9 ya, jadi pas sebenarnya bapak itu dipanggil Tuhannya itu tanggal 12, tapi kami baru sempat kesini hari ini. Jadi bapak itu wafat tanggal 12 September teman-teman, tapi kami baru sempat kesini. Sebelahnya mama itu 18 April. Ini jadi kami kesini hari ini untuk ziarah, seperti itulah ya. Ini sudah berarti sudah 5 tahun ya bapak ya. Bapak 5 tahun teman-teman. Ini cuacanya cerah sekali, dikelilingi dengan pohon kelapa. Sejauh mata memandang pohon kelapa, sebelahnya padi yang sudah mulai dipanen. Suami lagi bersih-bersihin sedikit taman kecil di sini. Tadinya nih waktu kami datang, aduh, bunga lavendernya sampai kemana-mana. Sekarang sudah rapi. Kita buat seperti ini. Jadi setiap, karena bapak tut bulan September, jadi setiap bulan September kami usahakan untuk datang ke sini teman-teman, walaupun terlambat ya. Jadi pasti datang untuk mengenang gitu. Kalau mama setiap bulan 4 kita ke sini. Terus 2 November itu kalau secara Katolik kan ada memperingati arwah gitu ya kan. Jadinya 1 tahun itu 3 kali ke sini. Desember juga biasa ke sini juga. Gitu. Jadi masih gimana ya, seolah-olah orang tua itu masih ada di sekitar kita gitu kan. Masih ada bersama-sama dengan kita. Walaupun sudah terpisah alam. Jadi tetap ada di hati lah ya. Kita nggak buat rangkaian bunga. Ini bunga-bunga juga bunga-bunga yang dulunya itu awalnya di rumah. Bunga ini itu dibawa mama sama bapak dari Meliau teman-teman. Meliau itu tempat bapak dulu sama mama berdinas di sana. Jadi mama bapak dulu kerjanya di sana. Nah, jadi bunga ini bawaannya gitu ditinggalin ke kita. Sampai sekarang pas kebetulan hari ini bunganya banyak bermekaran. Lagi musim bunga bougainville bermekaran. Jadi kita ambil, jadi kita nggak perlu bikin karangan bunga. Kita buat seperti ini aja. Kan cantik ya kan, rapi, cantik. Tuh. Bapak pun tersenyum melihat kami. Oke, kita hidupin lilin ya teman-teman. Seperti tradisi. Kita hidupin lilin dulu. Panas banget hari ini. Suami lagi cari air. Gini nggak musim hujan teman-teman. Bukan nggak musim hujan. Kemarin baru hujan loh deras. Tapi airnya nggak banyak ya di sini. Biasanya ini banyak air di sini. Ini nggak ada hari ini teman-teman. Udah rapi deh.
Nanti kalau udah kesini lagi, dah tinggi-tinggi lagi bunga. Di sini tadi ada bunga lavender dengan melati. Nah, melatinya juga bawa dari Jawa malahan melatinya, teman-teman. Melati gambir, wangi banget. Biasa untuk campuran teh. Oke, sudah rapi, teman-teman. Oke, teman-teman, nyekarnya udah selesai. Kita mau pulang. Sampai ketemu di video berikutnya ya, teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semuanya dan dapat menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Bye.